Pada tanggal 8 Januari diperingati sebagai Hari Jadi Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank Jambi. Tahun ini Bank Jambi genap berusia 61 tahun. Dalam peringatan ini, keluarga besar Bank Jambi menggelar upacara dan pemotongan tumpeng pada Senin pagi 8 Januari 2024. Bertempat di lapangan Mahligai 9, Bank Pembangunan Daerah Jambi melaksanakan upacara peringatan Hari Jadi Bank Jambi yang ke-61 tahun. Upacara peringatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi pada Senin 8 Januari 2024. Usai upacara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Gubernur Jambi bersama PLT Dirut Bank Jambi serta stakeholder terkait. PLT Dirut Bank Jambi Haji Khairul Suhairi SEMM menyampaikan, 61 tahun bukanlah usia yang muda. Untuk setingkat manusia telah masuk masa uzur. Namun dengan bertambahnya usia, maka akan bertambah pengalaman dan banyak hal lain bagi Bank Jambi. Pengalaman selama 61 tahun ini akan mengajarkan Bank Jambi berbuat yang lebih baik lagi. Ditambahkannya, banyak hal yang dilalui selama tahun 2023. Di tengah tahun kita menghadapi badai, namun dapat mengarunginya hingga dapat bersandar dengan baik di tahun 2023. Bank Jambi dalam proses audit kantor akuntan publik, secara in-house laporan keuangan Bank Jambi telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis. Hari ini Bank Jambi menang usia yang muda lagi. Kalau di manusia sudah masuk di masa umur, tapi dengan bertambahnya usia, sedikit pengalaman banyak hal yang pengalaman-pengalaman yang kita peroleh selama 61 tahun ini akan mengajarkan kita untuk membuat yang lebih bijak dan ke depan akan lebih baik. Banyak hal-hal yang mungkin kita lalui di tahun 2023, ya kita sempat diterpa badai di tengah tahun, di tengah pelayaran kita, tapi alhamdulillah kapal kita bisa bersandar dengan baik di tahun 2023. Dan memang kita belum diaudit oleh sedang dalam proses audit kantor akuntan publik, tapi secara in-house laporan keuangan kita sudah mencapai target apa yang sepertinya sudah kita tetapkan di dalam rencana bisnis. Dan mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik karena memang tantangan ke depan akan lebih berat, terutama di tahun 2024 Bank Jambi harus memenuhi modal yang besar sekali 3 triliun. Kalau memang sudah mencari alternatif lain, jadi mungkin kita harus berfokus matang dulu dengan Bank Jambi Banten Syariah. Bank Jambi Banten maksud saya. Jadi mudah-mudahan sebagai briefing supaya nanti di depan kita akan kembali Diharapkan ke depan Bank Jambi akan menjadi lebih baik karena tantangan ke depan pun akan lebih berat, terutama di tahun 2024. Bank Jambi harus memiliki modal inti sebesar 3 triliun rupiah dan memang pihaknya tengah mencari alternatif lain. Salah satunya berkelompok usaha dengan Bank BJB. Dalam upacara HUT ke-61 Bank Jambi turut dihadiri para komisaris, perwakilan Bank Indonesia, Kepala KPP Pratama Jambi, para direksi, para kepala divisi dan perwakilan kepala cabang, IIKBJ, mantan direksi Bank Jambi, karyawan dan karyawati Bank Jambi. Dina Liska, CIK TV, melaporkan.